heart like a thief on the run. You're not much for taking chances, but you're taking a chance on me. Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku di readingan khusus untuk Virgo zodiak bulan Juni ya. Sorry agak telat dibuatin. Langsung aja to the point. Saya berharap ini resonate dan kocokan ini bersifat vice versa. Kartu udah aku shuffle dan aku tinggal memilih. Kali ini aku akan memilih untuk segi keuangan Virgo. Virgo keuangannya untuk bulan Juni. Bentar. Kita dapat apa aja nih? Queen of Cup. Dapat 4 kartu kita keuangan. Oh, Virgo nampaknya kamu baru aja mengalami entah kebangkrutan, kesusahan. Di sini saya melihat porak-poranda ya, kalau bisnis sedang porak-poranda, sedang jatuh bangun dan membutuhkan banyak uang. Tapi di sini kamu di bulan Juni akan ada yang menolong keuangan kamu gitu. Dari kehancuran, dari kegagalan bisnis ataupun kehancuran akibat pandemi ataupun apapun, kamu di sini akan menemukan satu karma ya. Karma baik yang kamu tanam di bulan-bulan lalu akan kamu tuai di bulan Juni. Dimana dalam kesulitan kamu akan ada penolong. Akan ada seseorang yang menolong kamu, ngebantu dari sisi keuangan dan bisnis kamu. Umpama kamu nggak bisnis ataupun kamu sebuah karyawan, kamu akan dapat pinjaman. Di sini pokoknya intinya kamu akan dibantu atau ada seseorang yang datang, mungkin orang dari masa lalu atau seorang teman dari masa lalu akan membantu sisi keuanganmu. Jadi kamu agak lega di bulan Juni karena orang ini baik banget gitu ya, bisa ngebantu, memberi semangat sisi keuangan, memotivasi dan sebagainya. Dia orang-orang lama ya yang kembali di kehidupan kamu. Seperti ada semacam pembalikan karma keadaan gitu. Seperti ada utang budi yang terbayar gitu di event ini, di bulan Juni ini. Saya melihat seperti itu. Dan apa yang kamu tanam kemarin itu kamu tuai di bulan ini. Mama kamu menanamkan kebaikan di bulan lalu, kamu mendapatkan kebaikan di bulan Juni gitu. Banyak pertolongan keuangan. Begitu. Jadi sebelum rubuh banget di usaha, bisnis, karir, kamu sudah ada yang ngebantu. Namun demikian, meskipun sudah ada yang menolong, baiknya waspada gitu. Karena ini siklus karma sedang bermain di kehidupan kalian. Terutama di bulan April, Mei, Juni, Juli sampai dengan Agustus, siklus karma masih terjadi di orang-orang Virgo. Dimana dia pernah berbuat baik, dia akan dibalas baik. Dia berbuat jahat, akan dibayar jahat di bulan ini, Mei, Juni. Oke, situ sisi keuangan. Kemudian aku melihat sisi percintaan. Virgo, Ace of Swords. The magic yang ada yang berakhir nampaknya dalam hubungan. Ada satu siklus yang harus berakhir yang kamu alami di sini. Kalau kamu jomblo, kemungkinan kamu akan menemukan cinta baru. Atau kalau kamu udah putus hubungan, kamu mungkin akan memulai kembali dengan orang yang lalu. Di sini adanya damai dengan diri, damai dengan pasangan. Kemungkinan salah satu yang berselingkuh akan memaafkan kalian gitu. Dan akan menjalin lagi hubungan ini. Didasari karena masih ada rasa keberatan di hati untuk melepaskan dia. Masih ada rasa cinta di sini. Walaupun salah satu dari kalian ingin memutuskan untuk tidak menjalin hubungan ini. Tapi yang satunya masih sayang gitu. Dan masih memaafkan. Kemungkinan hubungan ini masih berlanjut. Masih berlanjut ya.
meskipun salah satu dari kalian mengalami kekecewaan, tapi pasangan kalian kayaknya ada yang bermain magic atau bermain mistik gitu untuk mempertahankan hubungan ini agar tetap langgeng gitu, meskipun salah satunya selingkuh. Katakanlah pasangan kamu selingkuh, terus dia bermain magic biar kamu mau maafkan dia, mau kembali sama dia. Seperti ada yang ditutupi, walaupun salah satu dari kalian tahu dibohongi. Seperti itu. Itu untuk Virgo. Kemudian sisi spiritual. Sisi spiritual. Ada siklus yang berakhir di dalam hidup kamu, tapi kamu belum rela untuk meninggalkan. Padahal siklus itu jika sudah berakhir, akan datang siklus baru di mana penuh kelimpahan rezeki, uang, dan kebahagiaan. Tapi kamu seperti gak mau melepas siklus itu. Pada saat melepas siklus itu, kamu merasakan sakit di tubuh kamu. Sakit luar biasa, badan panas, menggigil, atau apapun yang kamu rasakan. Itu kamu rasakan dalam waktu 1 hari ataupun 2 hari. Jika siklus itu sudah lepas, maka kamu akan memulai kehidupan baru. Di situ saya melihat secara spiritual. Ada kehidupan baru yang lebih baik. Siklus baru sedang kamu masuki, orang Virgo. Kamu harus tanggap ini. Diawali dengan sakit-sakit di tubuh kamu. Bukan sakit biasa. Itu memasuki siklus hidup baru. Itu terjadi kepada orang yang energi tanah ya. Oke, segitu readingannya untuk Juni. Terima kasih bersama video aku. See you, bye-bye.